Apa kabar pemirsa Beranda hari ini? Semoga Anda selalu tersenyum saat menjalani aktivitas Anda hari ini. Saya Jihan Novita kembali menjumpai Anda di Beranda. Pemirsa, masih dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional, Beranda masih akan membahas terkait industri musik di Indonesia. Dan pada episode kali ini, Beranda akan mencari tahu bagaimana sistem royalti di Indonesia. Namun sebelumnya, kita simak berita Beranda berikut ini. Berita Beranda yang pertama ada dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas yang menetapkan PT Pertamina mendistribusikan bahan bakar minyak atau BBM jenis premium sebesar 7,5 juta kiloliter. Hal tersebut untuk membuat konsumen beralih dari premium ke jenis BBM dengan kualitas yang lebih bagus. Dan berita selanjutnya juga ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan pembukaan lowongan CPNS 2018 bakal dilakukan setelah pemilihan kepala daerah. Pemerintah menyiapkan jumlah formasi yang dibutuhkan dalam pembukaan CPNS 2018. Penetapan kebutuhan formasi tersebut masih terus dihitung. Dan yang terakhir ada berita dari band asal Irlandia Utara, Relish menjadi salah satu bintang tamu di festival musik terbesar di tanah air, Java Jazz Festival 2018. Relish terkejut dengan pesatnya perkembangan musik Indonesia. Bahkan Wakin, musik Indonesia bisa bersaing dengan musisi dunia. Salah satu caranya dengan sering menampilkan lagu berbahasa Inggris. Pemirsa Beranda, kali ini kedatangan Om Tito Sumarsono. Beliau adalah penyanyi dan pencipta lagu sekaligus pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia. Apa kabar Om Tito? Baik. Kayaknya makin muda ya Om. Lucu kok bisa makin muda ya. Karena ya, anak musik itu kan kayaknya lebih awet muda seperti itu. Saya awet mudanya karena saya main sama anak-anak nih, sama anak-anak ABG, sama anak-anak kecil. Jadi ikutan gitu. Muda ikutan terus muda, ya Om ya. Oke, Om Tito, ini kan Om sebagai pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sekarang kesibukannya apa dalam yayasan tersebut? Saya posisinya wakil ketua umum. Memang kita lagi, karena sekarang nih apa lagu-lagu ini kan LMK, Lembaga Manajemen Collecting yang disebut KCI ini lagi banyak ya. Jadi banyak pencipta lagu yang memang lagi pengen karya-karyanya yang memang dipakai itu jadi dihargai lah gitu. Kalau kita memang sudah 25 tahun KCI, tapi sekarang ada aturan baru, peraturan baru yang menyatakan harus sudah dengan perkumpulan. Nah itu termasuk jadi lembaga manajemen collecting ini ada banyak sekarang, bukan KCI saja gitu. Lalu nah, untuk dari Om Tito sendiri nih Om, sekarang kan Hari Musik Nasional nih ya, masih dengan hangat gitu ya suasana dari Hari Musik Nasional. Menurut Om Tito sendiri perkembangan musik di Indonesia seperti apa? Kalau perkembangan musiknya sih sangat bagus, tapi industri atau penjualannya ini agak parah karena drop ya. Kenapa kalau, Om? Kalau dulu kan kita bisa jual fisik, CD segala macam, nah sekarang agak sulit ya karena perkembangan zaman juga sekarang lebih banyak ke teknologi apa digital, jadi akhirnya yang jual CD ini agak sulit gitu. Nggak tahu kalau di Amerika sih kayaknya jalan-jalan aja jual CD iya, YouTube iya. Kalau di kita sekarang akhirnya lebih lari ke orang bisa memproduksi sendiri, menjadi produser sendiri, bisa menayangkan sendiri, bisa bikin film sendiri, taruh di YouTube. Begitu itu viral, kalau kita ada kerjasama dengan Google atau YouTube itu jadi duit gitu aja. Sekarang lebih bebas sih sebenarnya nggak perlu. Kalau dulu orang harus dikontrak produser baru bisa rekaman. Kalau sekarang bebas. Siapapun itu dari bisa jadi penyanyi. Mana, dari ujung mana pun bisa ya. Oke, Om, terkait dengan Hari Musik Nasional nih ya, kan Kota Ambon katanya pantas untuk dijadikan sebagai Ambon City of the Music oleh UNESCO. Nah, untuk menurut Om Tito sendiri bagaimana dengan hal tersebut? Aku sih baru dengar itu. Kemarin-kemarin aku dengar bahwa ada konferensi musik. Kenapa di Ambon? Karena Ambon mau jadi kota musik dunia. UNESCO katanya. Itu jadi saya dengar itu. Tapi buat saya kan orang Indonesia. Mau Ambon, mau manapun, kalau itu memang di Indonesia, ya kita jadi bangga aja. Karena memang lumayan ya UNESCO memberikan kepercayaan bahwa mau jadi kota musik dunia gitu. Lalu ekosistem musik seperti apa yang memang diinginkan oleh semua pihak sih Om? Kalau semua pihak pasti menginginkan semua jenis genre musik bisa berkarya, bisa menghasilkan.
Jadi nggak harus tertentu dengan musik-musik ini. Jadi itu. Dan memang di Indonesia dulu kan musiman ya. Kalau misalnya musim lagi R&B, musim ska apa ska. Jadi kalau di Amerika itu udah berjalan sendiri-sendiri dengan musik yang genrenya berbeda. Dengan jenisnya masing-masing. Dulu saya berharap gini, Indonesia bisa jadi tuan rumah sendiri. Ini sudah. Karena lagu Indonesia sudah dinikmatin sekarang. Zaman tahun saya tahun 80, musik bule yang dinikmatin. Nah sekarang orang Indonesia sudah menikmati musik Indonesia. Ini artinya sudah. Tapi jenis musiknya yang masih kurang. Karena jenis musik ini diatur oleh produser. Nah dengan adanya sekarang tanpa produser ini berbagai jenis musik apa saja bisa ditaruh di YouTube dan mereka bebas untuk